toko dan gudang di Setono ini terbakar tadi malam setelah sholat raweh atau waktu sholat raweh tadi malam. Ini perkaranya gara-gara mercon. Ini bekas-bekas yang sebuah gudang boneka di Perumpuri, Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo terbakar. Gudang milik Haryanto, 38 tahun, diduga terbakar karena terkena percikan kembang api lontar. Pantauan di lokasi beberapa infrastruktur gudang rusak, beberapa boneka juga rusak. Pemilik Haryanto dan keluarganya terlihat membersihkan sisa-sisa barang terbakar. Kejadiannya sekitar jam 7 malam, waktu itu warga masih tarawih, ujar Haryanto, Senin, 10 Maret 2023. Menurut Haryanto, kronologinya berawal dari dia dan anaknya menunggu toko, kemudian dia keluar rumah menjemput istrinya yang buka bersama teman-temannya. Sebelumnya, ia mendengar ada letusan kembang api tembakan jatuh di belakang rumahnya. Kemarin sekitar jam 7 malam pada waktu warga masih taruhan itu, saya di rumah bersama anak saya yang nomor 3, nunggu toko, biasa setiap jam malam kan jadwal saya nunggu toko. Kemudian saya dapat telepon dari istri saya, disuruh jemput ke Sinduro itu. Istri saya habis buka bersama dengan teman-temannya. Saya disuruh jemput, ada telepon. Tapi pada waktu masuk di rumah, dengan jelas saya itu mendengar satu letusan kembang api yang tembakan kembang api 5 shoot itu loh ya. Itu jatuh di bawah rumah saya, itu saya 100% fix dengar jatuh di belakang rumah saya. Tapi pikiran saya tidak sampai ke seperti itu karena memang keseharian sini sering toh anak-anak main kembang api. Kemudian saya perjalanan dari rumah ke Pom Sinduro itu sampai rumah teman istri saya itu dapat kabar gudang boneka saya terbakar. Itu saya pulang ya sekenceng mungkin naik mobil, nyampe rumah ya sudah pemadam kebakaran sudah datang, terus kemudian kepolisian, tetangga, warga. Ya sudah itu. Wah, jadi ini kejadiannya tadi malam pas bapak keluar atau gimana pak? Pada waktu kembang api jatuh di atas rumah saya, di atas gudang saya boneka ini, saya masih di rumah gitu. Terus? Kemudian saya ngambil kunci mobil, saya keluar jemput. Motornya nggak ada, Jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar selalu mendapat info dan konten menarik dari channel ini.